Halo, selamat datang di channel Mercy Novo. Kali ini saya akan memperbaiki kacamata. Kacamata ini telah saya perbaiki beberapa waktu yang lalu dengan masalah yang sama, yaitu gagang yang putus. Kali ini gagang sebelahnya putus juga. Jadi kini saya akan perbaiki gagang ini, disambung lagi dengan lem super. Bagaimana caranya? Ditonton videonya sampai habis. Kita lihat ini, gagangnya sangat parah, terbelah, lensanya sampai lepas. Ini saya masukkan kembali lensanya dalam bingkai kacamata ini. Kemudian saya beri karet untuk menjepit lensa ini di dalam bingkainya. Terlihat masih renggang, jadi akan saya tambah lagi karetnya. Dibikin menyilang supaya rapat celahnya ini. Supaya lebih rapat, saya tambah lagi karet. Sudah lebih rapat ini. Coba kita lihat. Sepertinya sudah rapat. Ditarik-tarik karetnya supaya lebih membuat celahnya tidak bergerak saat pengelemannya nanti. Lumayan sudah lebih rapat. Saatnya saya lem. Lem saya berikan sedikit saja pada ujung yang terbelah ini. Saya pegang dengan tangan untuk memastikan celah ini rapat sempurna. Saya tahan dulu beberapa waktu supaya lemnya agak mengering, supaya tidak lepas lagi. Setelah beberapa jam, kita lihat hasilnya. Lihatlah, ini sudah rapat. Ada lemnya menempel di sini. Sepertinya bagus hasilnya. Kuat.
untuk memastikan saya tambah lagi lem supernya supaya lebih tebal lapisannya dan lebih membuatnya lengket dan nempel. Kita diamkan lagi beberapa jam. Kita lihat hasilnya. Karetnya saya lepas. Lemnya sudah kering ini. Dan sepertinya engselnya berfungsi dengan baik, tidak ikut nempel. Jadi proses pengeleman bingkai kacamata ini berhasil. Kacamata bisa digunakan lagi, engselnya bisa digerakkan. Mantap. Meskipun agak kasar ini, tapi tidak apa-apa. Saya coba kerik-kerik, ternyata tidak bisa halus. Ya sudah, seperti ini saja. Kacamata sudah bisa digunakan lagi. Terima kasih telah menonton video servis kacamata ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel Mercy Novo. Sampai jumpa.